tahu kalau seandainya mereka latihan buat SCTV World gimana? Ayo, oke, oke. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ya, di SCTV World ada nggak bang? Ayo, infokan di SCTV World ada apa enggak? Ayo. Pagi hari ini kita tentu bertanya-tanya serangkaian acara yang akan mereka lalui. Ya, nih couple cute kita Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, hingga entar malam. Popa, tentunya guys. Ya, yang menarik karena sesuai skedul sebelumnya bahwa Lesti direncanakan di hari ini akan melakukan gladi resik bersama sang kekasih. Kemarin sempat fitting baju dan diperkirakan di acara ini. Namun yang nampak hanya Rizky Billar yang melakukannya. Ya, di acara SCTV World yang ditunggu-tunggu. Sebagaimana sebelumnya, pihak SCTV World 2020 menyampaikan selamat sore sobat Trevor, para host papan atas siap membawakan acara SCTV World 2020 dengan elegan, seru, dan tentunya menghibur kita-kita. Tentunya guys, yakni tanggal 27 November 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kita seakan mempertanyakan dan bertanya, berharap lagian guys, berharap apa? Berharap akan kehadiran couple cute kita Lesti dan Bilar yang akan tampil memeriahkan acara SCTV World yang merupakan acara spektakuler yang kita tunggu. Apalagi manajer Bilar, Derry, sudah membuat kita semua penasaran akan kehadiran mereka berdua. Ya, sebuah ambiguitas yang dibangun oleh Derry selaku manajer Bilar membuat kita traveling dan selalu berharap. Dan sempat ada bocoran bahwa di hari ini senyatanya Lesti dijadwalkan melakukan gladi resik bersama kekasihnya, Rizky Billar. Benarkah mereka di hari ini akan bertemu? Dan apakah si Diri sudah pulih seperti sedia kala? Ya, memang diakui Dedek Lesti masih terus diupayakan berangsur-angsur. Mungkin karena akibat dietnya harus lebih banyak istirahat. Namun kita selalu mendoakan agar mereka bisa melakukan atau beradakan satu frame di malam pentas SCTV World. Walaupun Winnie selaku manajer kreatif Indosiar dan SCTV menyampaikan bahwa Lesti dan Hari masih sakit, tapi kita berdoa dan mengharapkan mukjizat agar kita bisa terhibur, karena semua pada kangen dan rindu akan keuangan dan kebaperan yang diakibatkan oleh mereka berdua tentunya. Ya, itulah harapan kita. Tentu saja ntar jam 21 pastilah Bang Bi akan ada di Popa. Ya, insya Allah semoga juga tak ada dan tak terkendala dengan kesehatan yang kurang baik atau tiba-tiba kenapa. Tapi kita berharap hal yang terbaik, terutama GR di hari ini antara Lesti dan Bilar bisa terlaksana dan terselenggara tentunya guys. Itu saja kabar-kabar terbaru yang kita tunggu-tunggu. Hanyalah kita bisa dan mampu mendoakan dan selalu berharap kepada
yang kuasa tentunya. Itu saja, jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai ya mereka berdua kita bisa dapatkan setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya tentunya, guys. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.